Apakah Bang Pot? Bang Monyet? Pol, kamu kenapa? Aku habis patah hati, Bang. Aku udah nggak kuat lah, Bang. Udah aku sabar-sabarin, tetap aja nggak bisa move on. Kayaknya memang harus seperti ini akhirnya. Kamu mau kemana, Pol? Nggak kemana-mana. Lah itu bawa gituan. Ini baju kalian. Pergi kalian dari rumah ini! Aku nggak mau lihat kalian lagi! Kamu siapaan celing apa? Duduk dulu sana, Nyet. Gue mau ngomong. Sini, sini. Yang patah hati kan Saipul ya, nembak cewek ditolak gara-gara Saipul kerjanya serabutan. Ceweknya lebih milih sugar daddy yang udah punya istri. Itu kan ceweknya yang brengsek ya. Ngapa jadi kita yang diusir? Boy, woy, buka! Gak gini caranya, Pul. Kalau lu gak mau buka, gue bakar nih. Tapi itu kan rumahmu. Ya udah gak jadi. Marah-marah aja kayak Samsudin. Ah, bentar ya. Kenapa sih kamu baik banget ke aku? Sebenarnya aku suka kamu, Ola. Kamu mau nggak jadi pacarku? Maaf ya, Po. Kayaknya nggak bisa deh. Aku nyari cowok yang mapan, bukan yang kerjanya serabutan. Ola! Eh, Om! Jangan panggil Om dong. Eh, iya, sayang. Kamu lagi sama siapa? Bukan siapa-siapa. Yuk, jalan. Yuk. Gak tahu kenapa semenjak hari itu Saipul luring-luringan. Biasanya kita ketawa bareng-bareng, gila-gilaan. Sekarang dia murung terus. Aku. Gua tahu kok yang lu rasain, Nyet. Lu ngapa-ngapa bareng. Banyak suka duka, canda tawa yang lu habisin bareng Saipul. Sekarang Saipul sedih. Wajar lu ikutan sedih, sampai nangis begini. Aku nangis bukan karena Saipul. Karena apa? Pantatku kentut tawon. Ternyata dari tadi aku dudukin tawon. Kenapa gak bilang dari tadi? Pergi, pergi. Husus, baik. Pergi lu tawon. Ah, gak mau ah. Udah pewek. Kenapa ditabok? Biar pergi tawonnya. Sini-sini bisikin. Kalau ditabok yang ada tambah dalam tubnya. Hah? Masa sih? Wah iya, tambah sakit ya? Ya gimana ya? Mending kamu galiin tanah di sini. Mau ngapain? Aku mau mati. Ran, tolongin gue, Ran. Kenapa? Maunya pingsan, pantatnya kentut tawon. Coba aku lihat. Ini sih harus diamputasi. Jangan apa-apa, langsung diamputasi. Ah, tuh kan sadar. Sadar lu, Nyet. Iya mau gimana lagi daripada diamputasi? Ngapain lu pada bawa begituan? Diusir sama Saipul. Lagi patah hati, moodnya nggak jelas. Tambah gila aja itu sapi gelonggongan. Orang lagi galau di mana-mana, dia yang kabur dari rumah ya. Ini malah kita yang diusir. Galau kenapa sih, Saipul? Dia suka sama Ola, sapi kampung sebelah. Ola juga selama ini kayak welcome ke Saipul. Dari gelagatnya kayak kasih harapan. Pas ditembak malah ditolak. Udah gitu malah jalan sama om-om kaya raya. Brengsek bener si Ola ya. Minta dibumbuin rendang. Tampang doang kalem, ternyata playgirl. Ya gue sih gak tahu kenapa dia ngelakuin itu. Tapi setuju gak sih? Apa? Kalau semua tindakan pasti ada alasan. Ola, kamu cantik banget. Om makin suka. Jangan om. Kenapa? Aku belum mandi 7 hari. Ah gak apa-apa, tetap cantik kok. Jangan om. Kenapa lagi? Kamu tiap mau om sentuh pasti bilang jangan. Ola. Halo. Bos, Tuan Yamada sudah menunggu di ruangan, bos. Kalau dibiarkan menunggu lebih lama lagi, mungkin beliau akan pulang dan membatalkan proyek dengan kita, bos. Aish, mengganggu orang lagi senang saja. Ya udah, aku ke kantor sekarang. Ola tuh. Nyet. Lu di mana? Aku di sini. Ngapain? Lu ngapain? Katanya suruh ngikutin. Ngikutin dia tapi kita ngumpet, bodoh. Jangan sampai dia tahu kita ikutin. Bang, beli siomay. Malah beli siomay. Salah saya apa ya? Maaf, gak sengaja. Bang, beli yang biasa dong. Udah seminggu ini baru kelihatan lagi. Iya, saya belum ada duit buat beli lagi. Nih, 250 ribu. Hah? Biasanya 200? Harga naik udah seminggu ini. Uangku cuma 200 ribu. Yang 50 aku bayar pakai antingku, boleh? Mana bisa? Tolonglah. Ah, yaudah. Makasih ya. Ma, Ola akhirnya bisa beli obat lagi.
lagi buat Mak. Ayo minum, Mak. Ola, maafin Mama ya, Nak. Mama ngerepotin Ola. Udah, Mak, enggak usah mikir aneh-aneh. Ayo minum obatnya, Mak. Seenggaknya buat 3 hari, Mak, ada obat. Sakitnya bisa berkurang. Lapin, lap sendiri. Ngapain sih di lantai ngeruwel-ngeruwel begitu kayak ulet daun pisang? Makan dulu nih, kamu dari kemarin belum makan. Lagi nggak nafsu makan? Ya udah minum jus aja nih. Lagi nggak nafsu minum? Makan nggak nafsu, minum nggak nafsu. Terus nafsunya ngapain? Bikin anak? Hah? Itu gue juga mau. Belum selesai ngomong udah main hahe-hahe aja kau bahan baku Kentucky. Maksudku bikin anak orang jadi kekasihku. Yeah, itu lagi. Move on ngapa, Paul? Urusan cinta nggak bikin perut kenyang. Lagian lu ditolak betina satu aja kayak dunia mau runtuh. Mati satu tumbuh 1000. Masih banyak sapi betina di luar sana. Nggak mau ah. Kenapa? Sapi lain pada suka berak sembarangan. Pating pletek nang dalan. Aku pernah nginjek. Gimana rasanya? Hangat. Baru matang berarti tuh. Kakiku ternoda. Makanya pakai sendal. Sendal jepitku hilang pas bubar Jumatan. Udah ini mau makan nggak? Kalau nggak mau gue jual nih. Jual aja sana. Dah buset ya. Susah bener nih bocah suruh makan. Lu kagak mau makan ntar kalau mati gimana? Kalau mati ya tinggal dibikin abon. Wow, sapi gemblung. Lu, aku mau geser ke tengah tapi malas berdiri. Aku tetap bisa geser, kamu tahu nggak caranya gimana? Gimana? Gini. Mesti kasih tahu Saipul kita nyet. Jangan banyak-banyak ngasihnya. Ntar aku nggak kebagian. Apa sih bro, lu kata ngasih makanan? Lihat tadi mau ngasih tahu. Ah, diam lu. Pul, buka Pul. Pul. Ada yang ketok pintu tuh. Nggak usah dibukain. Paling Pak RT mau minta nasi. Minta nasi mulu. Istrinya nggak masak apa gimana? Waduh. Hah? Oh, maaf Cep, ada yang ngomongin saya nih. Kamu gagal ya. Cobain dulu. Buset dah, nggak dibukain nih pintu. Mesti didobrak sih ini. Dobrak pakai apa? Mantap. Ah, kebuka kan. Gue mau ngasih tahu Saipul. Lu mau ikut kagak? Nanti nyusul. Lu nggak apa-apa kan? Ya udah gue tinggal dulu ya. Sip. Aku nggak apa-apa. Pul, kayaknya kita udah salah menilai Ola. Kalau salah tinggal coret. Lu kata soal lep tanas kalau salah tinggal coret. Kejar lu, tolong usir laki-laki itu. Lewat sini bang. Apaan? Main usir aja lu ayam. Ini rumah gua, ngapa gua yang diusir? Turutin aja Pot. Daripada dia ngamuk, muterin kampung semua warga diseruduk. Pul, Ola tinggal sama maknya doang di rumah gubuk. Dan emak Ola lagi sakit keras. Hah? Kamu dari dulu setiap nemenin om, mau om cium-cium selalu nolak dan banyak alasan. Jangan sok suci kamu, Ola. Lagian setiap kali om kasih duit buat kamu beli make up, sampai hari ini om gak pernah lihat kamu pakai make up. Dan selalu banyak alasan. Duit jatuh di jalan, dipalak preman. Ingat ya, tugasmu itu temani om dan buat om senang. Tapi Ola pengen kerja seperti teman-teman yang lain. Kerja di pabrik atau di toko. Kamu mau kerja di pabrik atau di toko sampai kapan? Baru bisa ngelunasi hutang almarhum bapakmu, Ola. Ini surat tanah dan rumahmu ada di tangan om. Kalau bulan depan tidak ada pelunasan, bisa saya jual sewaktu-waktu. Jangan om, Ola janji Ola bakal lunasin hutang bapak. Kapan? Kalau tidak ingin dijual, jadilah simpanan om yang baik, kau mengerti? Kalau lu emang sayang dia. Siapa? Samsul. Ya Ola, pakai nanya lu pun. Ini kan lagi bahas dia. Efek kemarin sakit hati. Otak jadi kurang fokus nih. Masih sakit gak hatinya? Minum betadine nih, biar sembuh. Aku maunya pakai es. Nih, gue sama Jalu gak dikasih nih. Beli sendiri di apotek. Beli sono. Ini gimana sih Ola? Ah iya lupa. Lagi bahas Ola, ngapa jadi bahas Betadin? Jadi mau bilang apa tadi ke Rohimin? Saipul. Iya, mau bilang apa ke Saipul? Sapi, dengerin. Dengerin nih manusia mau ngomong. Kalau lu emang sayang Jalu, kok gue? Jalu, maksud gue Ola. Kalau lu emang sayang Ola, lakuin sesuatu buat dia. She need your help. Tapi bisa apa gue, Bang? Mana bisa aku kumpulin duit banyak dalam waktu singkat? Lu enggak sendirian. Ada gue, Monyet sama Jalu. Kita cari duit bareng-bareng. Nyari di mana? Di rumah Pak RT. Itu maling, Bang. Ya udah enggak. Mau bantu orang itu duitnya harus dicari yang benar. Ah gimana kalau kita jual Jalu? Ya udah kita maling aja di rumah Pak RT. Enggak ada pendiriannya kau binatang. Kalau ada pendiriannya namanya PT, bukan ayam. Udah jangan pada ribut, ini enggak ada kerupuk apa? Malah madang dia ketek ya. Itu makanannya Saipul. Biarin udah terlanjur. Gara-gara patah hati 2 hari Saipul enggak makan enggak minum. Gue enggak tega lihat Saipul murung terus. Daripada lihat enggak tega, ya udah gue ambilin makanan kasih sianida dikit biar Saipul dikubur enggak patah hati lagi. Enggak, gue bohong. Wah, sayang udah dikeluarin. Aku makan lagi. Sisain nyet, gue juga mau. Jorok lo. Kamu mau enggak? Mau. Wah, lagi ada yang bisa dikerjain enggak kok? Kita lagi butuh duit. Jual-jual roti juga mau. Ayah, Oe aja lagi enggak ada kerjaan ini. Istri Oe lagi enggak bikin roti. Lagian kalau ada roti, Oe enggak percaya lu orang bisa jualin. Yang ada pasti dimakanin sendiri. Dimakanin berdua, enggak sendiri. Iya, saya juga doyan. Ah, tuh kan. Ah, udah, pergi. Lah, diusirnya. Bagi roti dulu, baru kita pergi. Tadi datang minta kerjaan. Ngapa sekarang jadi malak roti? Kalau enggak dikasih, kita nginep di sini nih. Lu orang mau pergi? Apa lu orang mau tombak, ha? Ya udah pergi. Kek, ada kerjaan enggak, Kek? Iya. Oe aja lagi. Itu dialog Ngko Hacong tadi. Kakek salah baca skrip, Kek. Ada kerjaan enggak, Kek? Kita lagi butuh duit. Alah, yang udah-udah kalau kalian kerja pasti hasilnya enggak beres. Cari yang lain aja sono.
nggak ada yang kasih kerjaan di sini. Sampai gue muter-muter, pada nggak percaya sama kita. Kamu sih pada nggak bener, suka usil sama warga di sini, suka bikin ulah. Dasar laki-laki biadab. Nih ngomong sama spion, kamu sih nggak bener, suka usil sama warga di sini, suka bikin ulah. Dasar monyet biadab. Kalau punya binatang nggak pernah diajak berobat ini nih. Ah, kalau udah gini kita nyari kerjaan di mana, bang? Ya paling ke channel lain. Kamu sih pada nggak bener, suka usil sama warga di sini. Ian, lu teman gue kan? Teman. Jadi gini, maksud kita datang ke sini. Oh, gitu. Belum juga cerita nih. Jangan lama-lama, Pot. Aku buru-buru nih. Mau ngapain? Aku mau bengong. Boleh saya ikut? Boleh. Udahan ah, Pot. Ya udah. Jadi kamu mau cerita apa tadi? Jadi gini. Jadi ada apa kamu datang ke channel kami Wayan Animasi PowerPoint? Kita lagi nyari kerjaan. Emang hilang di mana? Makanya kalau naruh yang hati-hati. Apa jangan-jangan jatuh di semak-semak? Ini Om bantu nyari ini. Om, mohon maaf. Kita kesel nih. Kesel sama siapa? Sama Om. Oh, sama saya. Buat melampiaskan kekesalan saya, boleh saya plorotin sarung Om? Boleh. Astagfirullahaladzim, gak sopan. Memanglah channel ini gak ada attitude-nya. Astagfirullahaladzim, orang tua dikerjain. Kurang ajar memang, seperti kreatornya. Kalian jahat, Om dan Rodai. Sini yang cuci, Om. Makasih ya, Ian. Sama-sama. Nah, gimana, Bang? Ada info dapat kerjaan? Belum dapat, Pul. Kayaknya kita salah channel. Tahu gini mending ke channel John LBF tadi. Nanya Ian sama Om Syamsuddin gak ada otak semua. Lah, terus gimana? Coba kita tanya ke Kana. Kana, ada kerjaan gak di sini? Kita lagi butuh duit. Apa aja kita kerjain, yang penting dapat duit. Aku bosan kepala botak. Oh, serahkan saja padaku. Ambil tanah. Ambil air. Nah, tinggal nunggu sharing, nanti juga numbuh. Numbuh rambut? Kan numbuh toge. Aku nanam kacang hijau tadi. Nggak ikut-ikutan gue apot. Wah, marah nih. Saitama marah nih. Yeay, akhirnya aku nggak botak lagi. Berapa biayanya? 200 ribu. Nih, yeay, aku nggak botak lagi. Orang pada jauh-jauh ke Turki, cangkok rambut. Dia ke monyet, cangkok toge. Yeay, nggak botak lagi. Yah, lepas. Kalian kesini mau ngapain sih, Pot? Ceritanya panjang. Intinya kita butuh duit gede buat nolongin Ola. Kalau itu coba kita tanya ke beliau. Om, apa ada pekerjaan buat kita yang bayarannya lumayan? Kebetulan sekali beberapa anak buah Om sedang melakukan misi pencarian artefak kuno di sebuah pulau. Tapi sudah satu minggu mereka tidak kembali. Waduh, sepertinya tempat itu berbahaya. Bukan karena berbahaya. Lalu kenapa mereka tidak kembali? Karena belum Om jemput. Iya. Ngapain kalian ikut-ikut? Biar lucu aja, Om. Iya. Iya. Baiklah, Om tugaskan kalian untuk mencari artefak kuno itu. Kalau kalian berhasil membawakannya ke sini, kalian akan dapatkan ini. Koper buat nyimpan uang. Hah? Iya, kalian dapat koper ini. Kita lebih butuh duitnya, Om. Janganlah, koper aja lah. Ah, nggak mau ah. Ayolah, maulah. Misi susah-susah cuma dapat koper doang. Ya udah, kalian dapat duitnya. Nah, gitu dong. Ayo berangkat. Boleh Om ikut? Ah! Tahu gini Om gak ikut. Oke guys, kita udah mendarat dengan selamat di pulau ini untuk mencari artefak kuno. Sebelum lanjut misi pencarian, kita absen dulu. Monyet, hadir. Saipul, hadir. Jalu, Yoi, Ian. Hadir, Pot. Oke, hayu jalan. Eh, kok Om gak ditanya? Hah? Oke. Berapa 235 ditambah 38 dikali 6? Enggak, ditanya hadir apa enggak aja lah. Jangan ditanya soal matematika. Mana bisa mikir Om kalau begini. Lagian ini kenapa Om makin lama makin pendek? Itu bukan pendek Om, Om Samsudin lagi kehisap lumpur hidup. Oh kehisap, bisa dapat giveaway TikTok enggak kalau kehisap lumpur begini? Enggak ada lah Bang, yang dapat gift itu yang mandi lumpur. Kalau kehisap lumpur begini yang ada kau meninggoy. Oh ku, kenapa bisa meninggoy? Ya kan makin lama makin tenggelam. Orang enggak bisa gerak, enggak bisa napas. Oh gitu, cukup berbahaya juga ya ini lumpur. Bisa bikin nyawa orang melayang. Makanya kalau ada yang kehisap lumpur begini harus cepat dinaikin. Jangan sampai dia tenggelam. Ah betul juga tuh Pot ya. Nih, dulu ada bocah main kejar-kejaran sama temennya. Terus gimana nyet?
Lari-lari gak karuan, gak tahu arah. Masuk ke... kemana, bang? Masuk ke hutan. Terus, lari-lari-lari kesandung akar pohon, terus masuk ke lumpur hidup. Waduh! Terus gimana? Ya panik, teriak-teriak lah itu ketakutan. Apa nih? Gitu. Terus gimana tuh nasib itu bocah? Mati, gak ada yang nolongin. Oh, kasihan kali lah anak itu. Makanya kalau di hutan itu hati-hati. Jangan sampai masuk lumpur hidup. Kalau kesedot tenggelam bisa mati. Ya, kalaupun ke hutan paling jangan sendiri ya. Minimal berdua, kek. Jadi kalau satu kenapa-napa ada yang bisa nolongin. Nah, iya, bener tuh. Apalagi kalau rame-rame lebih aman kali ya. Kita bisa saling menjaga. Nah, bener tuh. Pot, woi, Om Samsudin mana? Hah? Kenapa Om Samsudin sesak nih? Jangan berisik, kita lagi ngobrol nih.